captured C. Lost. Lurus banget kan? Kacau ya. Yes. Nice, mati. 2. 3. Oh, jadi sampai ngambil nih. You got a friend in me. You got a friend in me. Hey, what's up, ma bro? Apa kabar, bro? Oke, ma bro ya. Jadi kali ini Oce bakal ngasih tau ke kalian nih, ma bro ya, Gunsmith ICR yang paling enak nih, ma bro ya. Dan ini adalah termasuk AR yang paling the best ya, ma bro ya. Selain KN, Type 25 ya, ma bro ya. Walaupun sekarang ini didominasi oleh SMG yang namanya HG40 ya, bro ya. Walaupun didominasi sama senjata ini, oke. Karena HG40 itu bisa close range sama long range-nya itu dapat banget sih. Nah, AR ini juga termasuk enak, ma bro. Nggak kalah juga ini, sakit banget nih, ma bro. Oca kasih tahu aja nih gunsmith-nya ya, yang menurut Oca enak banget ya. Seriusan ya. Ini benar-benar no recoil ya, lurus. Open scope-nya Oca juga dapat ya, lumayan cepat lah ya untuk ukuran AR. Pokoknya ini benar-benar rata, ma bro ya. Gunsmith-nya Oca udah buatin khusus kalian ya, ma bro. Dan dari barrel-nya ini yang harus kita pakai menurut Oca sih harus pakai YKM integral suppressor ini, ma bro ya. Dan kalau pakai barrel ini kalian nggak bisa pakai muzzle ya, ma bro, karena ini mirip-mirip ya. Muzzle sama barrel tuh ya nggak jauh beda sebenarnya, ma bro ya. Untuk ujung-ujungnya gitu ya, untuk apa tuh ujung lancipnya senjata itu loh, ma bro. Oke, kenapa nggak Oca nggak pakai OEC marksman? Kenapa? Ini kan pada gedein banget ya. Kenapa, ma bro ya? Karena kalau pakai ini suppressor yang dari YKM integral ini, menurut Oca tuh peluru yang masuk lebih banyak gitu ya. Kalian jangan terlalu peduli ini gedein ada bullet spread, recoil yang terjadi stabil. Enggak, seriusan, kita bagusin recoilnya tuh di bagian lainnya, ma bro ya. Misalnya kita udah pakai barrel di sini, pokoknya ini enak banget ya. Kalian harus pakai barrel, dan kebanyakan orang juga pakai barrel yang ada suppressornya. Terus stoknya Oca pakai RTC steady stock ini, ma bro ya. Ini nambahin ada bullet spread yang seperti Oca bilang tadi ya. Oke, walaupun kita nggak nambahin recoilnya di attachment yang di barrel, kita bisa tambahin di ini, ma bro, di stock ya. Ini full instability udah dapat ya. Jadi kalau kita ditembak pun kita nggak terlalu geter-geter gitu ya, ma bro. Kayak pakai tautness lah, oke. Terus lateral recoil stability-nya, nah ini recoilnya juga udah lumayan tinggi ya, ma bro ya. Seriusan, ini enak banget. Dan lasernya ini Oca pakai OEC laser tactical nih, ma bro ya. Ini khusus banget Oca gedein buat dapetin AD speed-nya, ma bro ya, biar dapat, ma bro. Walaupun mobility-nya di sini Oca cuma 68 nih, kalau kalian lihat sendiri ya, cuma 68 walaupun dikurangin, tapi menurut Oca enak banget, apalagi Oca seorang player hip fire. Dan untuk kalian yang player hip fire yang maksudnya enggak one tap AD itu enak sih, tetap enak menurut seriusan. Terus amunisinya Oca 40 round fast reload ya, ma bro ya. Lebih worth it daripada 40 extend magazine. Sebenarnya apa sih maksudnya 40? Sama-sama 40 tapi yang sini extend. Oke. Tapi kita lebih pilih ini karena ini reloadnya cepet banget, ma bro ya. Seriusan, kayak M4. Kayak M4 kalian tahu sendiri, Oca pernah bikin video di video sebelumnya tuh M4 itu recoilnya reloadnya cepet banget, ma bro. Oke. Dan yang terakhir adalah kita pakai stippled grip tape ya. Oca nggak gedein recoil lagi. Yang Oca butuhin ini adalah AD speednya, oke. Sprint to fire speednya Oca gedein tuh, AD speednya juga, oke. Bener-bener semua recoil atau apa itu Oca taruh di ini RTC steady stock ini udah mewakili semuanya. Ini bener-bener udah berasa banget ya, pokoknya, ma bro ya, udah enak banget. Sorry banget BTW ya, tadi Oca decline dulu karena lagi bikin konten, ma bro ya. Oke, ma bro, langsung kita coba aja nih, ma bro ya. Pokoknya enak banget ya, ma bro. Oke. Dan untuk kalian nih yang ngira Oca gunsmith-nya berbeda dengan kalau Oca main di turnamen atau apa, enggak, ma bro, itu sama, seriusan ya. Seriusan. Dan mungkin beberapa beda karena ya kontennya itu udah lama banget gitu. Mungkin ada update terbarunya lagi, oke. Kayak Kiki9 kemarin yang di konten sebelumnya itu berbeda sama Oca yang sekarang gitu. Tapi Oca udah komen di pin, komen pin di videonya, ma bro, kalau kalian mau lihat, oke. Jadi kalau ada pergantian gitu Oca pasti update juga nanti, oke, ma bro. Jadi kita langsung coba aja nih, Oca mau main domination aja, ma bro, oke. Kita langsung coba, let's go. Oke, ma bro, Oca udah di dalam game nih, ma bro ya. Dan lawannya adalah, waduh, oke. Kayak keras nih, lumayan keras nih. Tuh nickname-nya kalah sudah biasa, oke. Pesimis banget ya.
kenapa lu nama lu enggak menang sudah biasa gitu kan. Ntar jadi motivasi gitu. Oke, Ma Bro, oke, jadi kita semua aja. Target in sight. We captured C. Tuh, lurus banget kan? Kacau ya? Kacau Ma Bro ya? Oke, okay, cuma beli senjata dulu. Wih, double chair cuy. Terus ada tripman nggak di sini? Ayo Ma Bro. Ada orang di situ Ma Bro. Enemy contact. Eh, Bravo-nya. Hurt. Yes. Sekarang tuh cuma bro. Oke, kita tarik dulu. Nice. Reloading. Cover me. Nice, Ma Bro ya. Cedah berapa? Berapa kill tuh? 6 ya, lumayan lah ya. I got shot. Oke, Ma Bro, cedah tarik dulu. Weh, B. Apa kabar bro B? Wah. Capturing A. Enemy in sight. Waduh. Sabar mah bro ya. Ocha pakai yang ini dulu deh. Nice banget loh. Dikit lagi padahal. Weh. Ocha pengen capture B loh padahal mah bro ya. Apa-apa sudah. Kok tapi kayak berat gitu ya? Ya emang berat sih, namanya juga bawa air kan. Oke Ma Bro, gak apa-apa. Wah, gak tembus BTW itu, parah banget. Dars menang nih, teman kita tapi gak mau capture ya. Padahal Ocha udah potong-potongin ya. Ocha sudah melakukan tugas Ocha yang menahan mereka kan. Oke Ma Bro, sini ada. Wow, oke. Wey, dilompatin gak tuh? Gravity Specs tuh kayak udah dikena buff ya. Gue aja gak tau sih Ma Bro. Oke, nice banget. Wey, nice. Sini Ma Bro. Keluarnya satu lagi. Bisa ada lah. Oke Ma Bro, nice banget loh. Wis, nice. Oke, 13 kill aja sudah Ma Bro ya. Tetap dikit sih ini. Oke, no. Kalian bisa lihat sendiri. Enak apa enggak ya Ma Bro ya? Ini menurut aja sih enak. Harus aja pakai ini loh, persistence ya. Masalahnya pakai ini, lihat tuh. Skor streak gede semua. Tapi malah mati mulu ya kan? Ada yang ulti BTW. BTW ada yang ulti enggak sih? Comeback emang Bro ya tuh. Langsung comeback, gila enggak tuh? Temen kita the best emang ya. Oke, Ma Bro, langsung aja nih. We can win this. Oke, Ma Bro, cuma sini ya. Enemy contact. Oh no, UAV. Kita harus hancur dulu Ma Bro. Oke. Kita juga nggak boleh egois bunuh-bunuh orang mulu tanpa ngancurin. Nggak ngancurin UAV. Ya, kita harus juga hancurin. Kalian nggak boleh egois gitu ya Ma Bro. Woi. Oke. UAV di mana lagi? Ocha nggak bisa ngeluarin score streak ya. One game tanpa score streak. Nggak ada sih pesawatnya. Apa jangan-jangan kenapa-napa nih mat? Ini keren banget. Kok ada itu ya? Target in sight. Sekarang reloading. Kayak ada The Sims gitu. Nice sih Ma Bro ya. Mati dia Ma Bro. Nice banget, enak kayak ICR ya. Asli loh. Ada nih di atas. Di atas ada orang nih Ma Bro. Reloading, cover me.
Wah, ulti dia mah, bro. It's okay. It's okay. Feeling good. Nice banget loh. Enemy in sight. Ih, enggak boleh. Jangan sampai ke capture. Ayo teman-temanku, maju kalian semua. Saja ya. Kalian sampai tidak bisa menjaga B. No. Wah, untung shotgunnya rip ya. Duh, sayang banget ya Ocha, harusnya gak boleh mati tuh. Bro, oke, it's okay mah bro ya. Nah, sini ada orang nih. Tuh mah bro ya. Nice banget loh di capture. Keren. Mau kalian capture mah bro. Yes. Nice, mati. 2. 3. Cabut. I'm down. Oh, yes. Sabar ya, Bang Bro. Nice banget kan, Bro. Cover me. A-nya. Oh no, berapa peluru sih dia? Oh, hampir sih aja mah bro. Rip M kali Oce. Oke mah bro. Nice banget loh. Enemy contact. XS1 Goliath is ready. Captured C. Keep on them. We're winning this one. I'm down. Ih, salah banget ya. Mari kita giveaway Goliath. Yoi, Goliath. Oh, jadi sampai ngambil nih. Nice banget mah bro ya. Nih udah. Sip banget kan. Yuk, mana lagi musiknya. Wadidaw. Ih, keren kan. Enak kan mah bro. The best ini. Cuma ulti ya. Oke. Menang kalian semua. Oke, kita udah menang rupanya. Nah, we almost won. Don't give up. Let's try again. Oke, okay, Mabro, gimana Mabro menurut kalian Mabro? ICR-nya. Gun speed ini enak sih ya. Seriusan enak banget ya. Mungkin kekurangannya adalah pas scope-nya itu sedikit kurang. Ya malu aja AR ya. Kalian harus peduliin tentang kayak recoilnya gimana ya, main jauh-jauhan gitu ya Mabro ya. Kalau open scope-nya rada lambat sih sebenarnya harusnya nggak ada masalah buat kalian gitu. Kalau kalian emang mainnya bener-bener support, kecuali buat ngeras gitu ya, jangan sampai buat ngeras banget. Oke okay? Wih, gila motion-nya ini mabok kayaknya. Oke okay, Mabro, keren banget. Keren. Kita main lagi nggak sih? Bingung nih main lagi apa enggak nih Mabro ya. Kalau mau main kita main SD aja kali, gimana? Maukah main SND? Maukah mah bro? Oke, tapi kayak gitu aja sih, udahan aja kali ya. Ntar video kelamaan, nggak kelamaan sih mah bro ya. Nih dikit lagi Ocha ada scream ya kan? Nggak boleh minum. Oke, kayak gitu aja untuk video kali ini mah bro ya. Nih kalau kalian mau lihat ini gun speed Ocha, kalian lihat sendiri ya mah bro ya. Ocha udah beberapa kali main pakai chair, enak banget sih. Ocha bawa cranket gitu ya, main sama teman-teman. Ini enak banget sih CR ya, termasuk enak lah mah bro. Oke, kayaknya gitu aja mah bro ya. Kalau kalian mau pakai, silakan share ke teman kalian juga. And yep, oke mah bro, see you mah bro, ciao. Yaudah semuanya, see you next.